Suasana gotong royong mewarnai proses memasak bubur asyura yang digagas anggota BPK Redam di Jalan Demang Lehman, Martapura. Beberapa remaja bahu-membahu memasak bubur yang hanya dimasak dan disajikan pada 10 Muharram. Bubur kemudian ditambahi bumbu, daging ayam, dan tujuh macam sayur mayur, sehingga menjadi bubur asyura yang siap saji dan tidak kalah nikmat dengan bubur lainnya. Menurut Zaldi, bubur yang dimasak dari 30 liter beras dan diperkirakan dibagikan sekitar 700 porsi untuk warga setempat dan masyarakat terutama yang sedang berpuasa Asyura. Yang puasa, jadi untuk buka puasa, puasa sunat Sementara itu tradisi lainnya pada 10 Muharram di kota Martapura adalah bersedekah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tunggul Irang Ulu, desa Tunggul, dan Tunggul Irang Ilir. Biasa saja dilaksanakan pada pagi hari. Tarida Sitompul, Duta TV, Martapura.